kematianku tidak memberi jawaban untuk mereka semua. Maka akan kutunjukkan bahwasanya santri juga bisa berkreasi. Dari Alashimi ya. Anti, kenapa terlihat sangat bingung dan kesal? Aku bingung harus kerja di mana. Sedangkan banyak sekali orang di luar sana yang bicara bahwasanya santri tidak bisa apa-apa selain mengaji. Betul, aku juga begitu. Aku bertekad untuk membuktikan bahwasannya kata-kata itu adalah suatu kesalahan orang-orang yang tidak mengetahui apa arti santri sebenarnya. Lantas, apa yang akan kau lakukan selanjutnya agar mereka semua tidak terus berucap? Aku akan berusaha dan terus belajar agar bisa bersaing dengan pelajar di luar. Dan aku akan ikut bersamamu. Tapi, kita harus mulai dari mana? Aku mengerti. Sekarang, lebih baik kita pulang. Dan besok, kita bertemu lagi di tempat ini untuk membicarakan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Maka itu jadi beban juga pikiranku. Baik, sampai jumpa esok hari. Hujan? Keesokan harinya. Hai. Sepertinya aku akan membuka usaha dan bersaing dalam perdagangan dan membuka berbagai jenis perdagangan lainnya. Apa? Ya. Aku akan menjadi pengusaha seperti Rasul. Mengapa kau ingin menjadi seorang pengusaha? Yang benar saja. Ya, karena saat ini adalah zaman perekonomian. Yang mana banyak orang sukses karena berdagang. Lantas, apa yang akan kau lanjutkan selanjutnya? Mungkin aku akan membuka kedai minuman yang mana di setiap hari Jumat aku akan memberi bonus bagi siapa yang membeli. Wah, itu adalah ide yang bagus. Salah. Cuma seorang santri biasa yang notabene cuma lulusan pesantren. Kerjanya cuma ngaji, baca Quran. Mana bisa sih jadi orang sukses? Ditambah lagi, siapa sih? Anak unuk ya, pantes, cupu, kudet, ketinggalan zaman lagi. Bisa apa sih anak payah kayak mereka? Thank you.
hari ini banyak sekali yang membeli. Oh iya, sekarang kan hari Jumat. Aku sudah berjanji bahwa setiap hari Jumat aku akan memberi bonus bagi siapa yang membeli. Mbak, saya mau beli menu ini satu ya. Oh, ya Mbak, silakan ditunggu. Makasih. Lihat ge gerobaknya, karatan kayak gitu. Mana ada yang mau beli di sini? Tahu tempat kumuh doang kayak gini. Sosokan gelagak besar-besar. Orang datang ke sini juga mikir-mikir kali. Mbak, ini mah ini udah pasti pakai penglaris. Kan? Iya. Cuma pengen lihat orang. Dasar santri nolep. Sosokan kasih bonus ke orang-orang. Hih. Astagfirullahalazim. Apa yang kalian katakan itu tidak baik dan tidak benar. Aku beramal itu ikhlas karena Allah, bukan mengharap ujian orang. Berisik. Apalagi orang-orang seperti kalian yang bisanya hanya menghujat orang tanpa tahu arti sebenarnya. Mungkin tempat ini memang kecil, kumuh dan tidak layak. Hem. Tapi aku berjuang dengan kualitas yang baik. Dan tidak mungkin ada pelanggan yang sakit di salon minuman ini. Masa? Loh, loh. Kenapa? Siapa lagi ini? Belaga jadi pahlawan kesiangan. Entah dari mana mereka berasal. Tiba-tiba datang dan menghujat usahaku. Hei, cupu! Lihat ya. Gak akan ada satu orang pun yang datang ke kedai kamu ini. Dan lihat aja, semoga kedai kamu ini bangkrut. Udahlah, gak guna ngomong sama orang kaya mereka. Pergi aja yuk. Hanya 10.000 mbak. Maaf ya mbak telah mengganggu. Sudahlah, jangan berkecil hati. Jika kita terus berusaha dan membuktikan bahwasanya santri juga bisa. Dan lihatlah, sekarang alhamdulillah aku sudah diterima menjadi PNS. Dan kamu bisa lebih sukses dari aku. Ya, aku akan terus berusaha. Tapi lihat, ada seorang perempuan yang sangat sedih. Dia kenapa? Ayo kita tanyakan. Hei, kamu kenapa? Sudah, ceritakan saja pada kami agar hatimu jauh lebih tenang. Oh iya, siapa namamu? Aku Jakia. Kamu? Aku Jaina. Dan dari mana kamu berasal? Aku berasal dari Jawa. Lulusan pesantren At-Taqwa. Aku sangat pusing akan semua omelan orang yang menganggap bahwasanya aku seorang santri yang tidak bisa berbuat apa-apa selain mengaji. Dan aku tidak bisa bersaing dengan orang-orang sekolah di luar sana. Aku pusing, aku depresi. Apa yang akan harus aku lakukan? Apa aku harus meninggalkan hidup ini? Apa? Sudah. Kita juga seorang santri. Dan kita juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan.
kita tetap berusaha dan membuktikan bahwasanya santri juga bisa bersaing di era globalisasi. Ya, yang dia katakan betul. Lihatlah dia, sekarang dia sudah menjadi PNS. Sedangkan aku belum. Oh ya, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk membuat perdagangan ini jauh lebih besar? Wah, ide yang bagus. Apakah aku bisa? Sedangkan itu banyak orang yang berpikir aku tidak bisa apa-apa selain mengaji. Kita bisa. Hakon. Naam, hakon. Beberapa tahun kemudian. Hidung dari tadi nyari kerja kesana sini mondar mandir, udah panas, banyak debu lagi, selalu aja ditolak. Kenapa nih? Jadi begini, baru aja ngedengar berita bagus tentang lowongan pekerjaan baru. Yang bener. Iya, dan katanya gajinya lumayan gede loh. Wih, lumayan tuh. Iya, terus yang punya juga katanya orang baik sih. Ya, siapa tahu aja kan nih bisa keterima kita kerja di sana. Iya ya, coba yuk. Coba. Banget. Gila. Ini mall apa kafe? Sumpah sih. Kayaknya yang punyanya orang kaya melintir tujuh turunan ya. Maaf Mbak, ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, ini kita mau lamar kerja. Maaf Mbak, saya bukan pemilik kafe ini. Tunggu sebentar, akan kupanggilkan orangnya terlebih dahulu. Bukan dia pemilik kafe ini. Zainab, ya, ada yang mencarimu untuk mencari pekerjaan. Oh ya, aku akan segera ke sana. Ini gede banget. Gila. Kalian yang ingin melamar pekerjaan? Iya. Iya Mbak. Mau lamar pekerjaan. Saya lihat berkas-berkas kalian terlebih dahulu. Itu kan si santri yang waktu itu kita ini bukan sih yang waktu itu yang waktu itu apa ya? Iya. Kenapa? Jadi sukses. Gila. Jadi kebalikannya enggak sih? Aduh, gimana nih? Bakal diterima enggak ya kita? Ini berkas-berkas kalian. Iya, Mbak. Kalian saya terima. Beneran, Mbak? Ini enggak mimpi, Mbak. Iya. Terima kasih ya atas ocehan kalian selama ini yang membuatku terus bertekad untuk membuktikan bahwasannya seorang santri tidak hanya bisa mengaji tapi santri juga bisa bersaing di era globalisasi dan juga teknologi. Santri tidak hanya bercita-cita untuk menjadi ustadz atau kiai, tapi santri juga bisa berada di kalangan berjas dan berdasi. Santri itu harus bisa menjadi sosok yang tangguh di tengah terpaan kehancuran moral dengan berbagai modus dan motif. Santri
harus bisa dalam menggarungi samudra penderitaan dengan kesungguhan yang kuat untuk menaklukkan dunia. Jangan biarkan